Yo guys, welcome and welcome back di Fantasy Sultan. Kita kembali lagi melanjutkan 2 Point Campus kita di episode yang kelima kita ya guys ya. Jadi, kemarin kita sudah di kampus Tata Boga teman-teman. Dan sekarang gue gak tahu ini ya kampusnya kampus apa gitu teman-teman. So, kalian bisa lihat di sini ya, masih bintang 3. Di sini juga bintang 3 ya. Mana yang kebuka guys? Di mana ya? Oh, sini. Oke. Okay. Kok enggak bisa gua klik, boy? Oh my god. No. Oke. Okay. Bisa. Di Midtown University ya, teman-teman. The historic university is looking for someone to take them into the present by opening a modern campus on its hallowed ground. Alright. Oh, kita dikasih dana 350.000, teman-teman ya. Hand kita langsung start saja ya. Gak tahu nih boy kampus apa nih ya. Alright guys, kita masuk ya. I've only been there once, just went for the afternoon. It's pretty confusing though. There's so many different colleges and buildings. I was lost in its winding corridors and cavernous libraries for several days. It was a haunting experience, but I must say, very picturesque. Right. Ini kampus apa, boy ya? Kampus apain, guys? Kok? Weh. Oke. Okay. Welcome to Midtown University, bla 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 ya, the university antique facility. Be easy to my eye, bla 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 bla. Oke. Okay. Modern kampus. Oke. Okay. Curse infonya itu robotik boy. Oke ya, setiap di awal-awal tahun itu pasti dapat 10 ya teman-teman ya. Kayaknya kita bakal ngebuka kampus robotik, bukan sih boy? Oke lah ya, kita oke aja. Alright, ayo dong, apa questnya? Hello, I'm Sophia, founder teknologi. Aku mendengar kamu mencoba membuat robot. Oke. University, he asks me to help, whatever, oke. Okay. Alright, ya seperti biasa ya, kita akan ngebuatnya guys. Rektur teater, berapa kali berapa ya waktu itu ya? 4 kali 4, 1, 2, 3, 4, 4 kali 4, segini juga bisa sih teman-teman. Tapi gue pengen 5 enggak? 5 enggak sih teman-teman? 5 kali ya, 5 kali 4. Nah ini kayak gini, terus ini. Oh jangan 5 kali 4 deh. Let's go gak sih coy. Ya kayak gini. Itu bisa kita simpen blueprintnya gitu loh teman-teman. Ntar deh gue kasih tahu ya. Oke kayak gini. Nah ini seperti biasa ya, kayak gini. Terus kayak gini, sabar. Tahan, alright. Udah di tengah-tengah deh kayak gitu ya temen-temen ya. Terus kita kasih di depannya biar ada pajangan gitu guys ya. Harusnya foto ini ya. Kayak foto apa sih presiden. Anjay foto presiden boy. Nah foto presiden boy. Jadi kayak gini deh ya. Oke okay. Nice. Sudah. Oke ya, kayaknya udah untuk lecturernya kayak gini dulu teman-teman. Nah ini bisa kita ini guys, blueprint, save update room nih. Lecturer teater dah kayak gitu deh. Nah nanti kita itu tinggal bukanya lewat sini terus ke sini nih teman-teman. Tuh, ini dormitory aja udah gua adain tuh. Nah, tinggal kayak gitu teman-teman. Robo construction. Oke, tempat praktek robotnya teman-teman. Buset. Coba. Oh my god, gede banget. Ini mah 8x8 boy atau 7x7 ini mah. 7x7 deh. Wah, iya guys, ini kecil banget ya. Bentar. Papan tulis di sini, sip. Terus dia komponen dex. Komponen dex. Alright. Nah, gua taruh aja deh tempat komponen, terus ini untuk ngebuat kepala-kepalanya ya mungkin ya. Anjay, ini. Ini nih.
Sistem. Oh, oke, okay. Untuk ngebuat sistemnya. Untuk searching-searching sistem. Anjay. Nah, searching-searching sistem di situ. Ini udah, ini apa nih? Ini untuk gede amat, boy. Wah, ini mah kelasnya harus besar ya, temen-temen ya, kayaknya. Oh, begini deh. Gue kayak giniin. Wah, nggak muat, guys. Ini tempat komponen. Tempat kayak untuk ngoding-ngodingnya. Bahasa pemrograman robotnya ya. Terus ini kayak gini, teman. Alright. Terus gue kasih. This next song is for the sip. Hog log ini apa lady. Nih? Buat ngeprint. Ah iya, kita pisahin aja di bagian situ nih, teman-teman, gitu ya. Ini apa nih? Kontrol robot, untuk ngekontrol robotnya. Gini enggak sih, boy? Coba ya. Kita coba. Choose your fighter. Oh, untungnya cuma segitu ya, teman-teman ya. Whiteboard, papan tulis. Nah, ini kayak gini nih, ini. Untuk oh, ini untuk ngambil-ngambil tangan. Berarti di ini cuma pajangan doang sebenarnya, teman-teman. Cuman enggak apa-apa lah ya. Nah, kayak gitu. Udah. Sip. Ruangan ini sudah jadi, teman-teman. Terus kita akan nambahin robotic teacher. Robotik. Wah, ini level 1 ya, coy ya. Cuman tidak apa deh di awal-awal ya, daripada tidak ada dosennya, teman. Nah, ini dosen robotik start academic year katanya. Nanti dulu nih, gue pengen nyediain WC dulu nih ya. Bedroom. Tapi kan nanti dia butuh dormitory enggak sih, boy? Iya, guys, butuh dormitory. Nah, WC. Nice. Sip. WC udah. Ruang praktek, ruang teori udah. Dormitory ya. Dormitory. Gue kan sudah sediain buat 10 orang, berarti kayaknya untuk 5 orang aja cukup nih. Ganti-gantian kan mereka, teman-teman ya. Oke. Enak kan udah ada blueprintnya tersendiri. Tinggal copy ya jadinya. 4 cukup lah ya. 4. Nah, 250.000 juga kita. WC udah ada. Terus ruangan tutition. Ruangan guru pembimbing, teman-teman. Udah langsung kebuka belum? Nah, iya. Sama library udah pasti. Nah, tempat ruangan dosen pembimbingnya agak gede deh. Anjay. Ya, begitu, boy. Taruh buku-buku sini, guys. Sip, kasih foto presiden mana, guys? Foto presidennya, coy. Nah, foto presidennya kok hilang? Oh my god. No. Foto presidennya hilang, coy. TV, portable TV, guys. Buka nggak? Wah, 250, coy. Sabar deh, bentar. Santai ini. Wah, 750, bukces. Buset. Oh, nggak ada memang di tempat ini ya. Di tempat si dosen ini nggak ada, teman-teman. Berarti tempat dosen pembimbing, dosen PA udah ada ya. Cuman ini nggak ada nih. Ini gue ini dulu deh. 9D. Udah tempat dosen pembimbing, udah itu library udah pasti, staff room. Ini yang inti-inti, berarti kita jadiin ini ya, temen-temen ya. Blueprint library sementara deh ya. Biar ini loh, temen-temen, maksud gua ini ketika dia masuk terus kayak pengen minjem bukunya kan harus di ini dulu ya, di apa sih? Ketik dulu gitu ya, siapa yang minjem biar gak hilang gitu kan. Gitu, temen-temen. Jadi gua kayak gituin aja deh. Ini kita variasiin kayak gini deh. Nah, sedepan-depanan kayak gini kan. Ini untuk dia nyatet. Dia nyatet, terus untuk ngebuka sesuatu ya. Di sini handen kalau pengen nonton dokumentari langsung gitu. Video-video tentang apa robotik di situ ya. Nah, begitu dulu deh. Ya enggak, yang penting ada nih library-nya, guys. Sudah kita sediain ya kan. Library udah ada. Dan kita apa lagi nih yang kurang? Untuk di awal-awal, coy. Shower room ya. Staff room.
staff room biar staffnya nggak capek nih. Aduh, yang penting ada tempat buat ngopinya dia, temen-temen ya, buat santuy gitu. Nice. Ya, kita nge-save uang dulu masalahnya. Nah, dah. Staff room biar nggak capek, nggak lelah ya kan, dah. Terus tempat mandi ya. Tempat mandi, kamar mandi siswa. Woi, banyak banget ya. Cuman nggak apa-apa lah. Nah, ini anduk sama pengeringnya ya. Gak usah kasih wastafel karena kalau pengen apa cuci tangan langsung masuk ke dalam aja dia guys ya. Pakai air di dalam kayak gitu, oke? Sudah nih, kita hire asisten. Asisten ini apa nih? Learning bus. Oh. 21.500 semua ya udah. Nice, sudah. Kue ini lagi, gacha lagi guys. Khusus dosen PA-nya. Gitu ya. Udah semua nih kayaknya kita udah ready nih ya. Nah, udah. Oke, saatnya guys. Main scores dulu. Oh. Berarti nanti bisa kebuka course apa nih? Funny Business mungkin ya? Badut-badut. Oh iya, bisa nih. Kalau yang ini bisa guys. Oke. Robot badut. Anjir, robot badut. Star next year temen-temen ya. Alright, let's go. Tahun pertama kita guys. By the way, thank you temen-temen yang udah ngasih tahu ini bisa diambil bang, katanya di klik. Oh, thank you banget temen-temen ya. Wah, rupanya gua udah melimpah ruah uangnya nih. Reward gua banyak nih coy. Buset, kudos gua udah banyak nih. Waduh, thank you banget. Bapak dekan yang telah memberitahu. Anjay. Nah, oke, okay, kita klaim dulu. Totalnya berapa nih? 564. Oke, okay, nanti kita memenuhi kebutuhan dari ini aja deh. Ini kita, teman-teman. Anak-anak kita ya, mahasiswa dan mahasiswi. Dan kita dapat quest katanya ngebuat training room. Training room? What? 4x4 training room. Oke. Okay. 4x4. Pas banget, coy. Sini deh. Ini apa? Hah? Invalid training port. Begini aja deh. Oke. Suruh pojok ya. Gue juga belum tahu guys. Ininya masalahnya ya. Cuman satu doang. Oke. Nah ya udah. Udah. Ini apa coy? 500 kudos mal banget. Dah. Training room udah nih. Terus? Hire janitor. Alright. Janitor. Ya, kita belum punya janitor ya, teman-teman ya. Janitor sekaligus dia bisa memperbaiki barang-barang. Oke. Nah, udah gua hire janitor, train janitor in mechanic. Oke. Start training. Training janitor mechanic. Add new, apa nih? Oh, naikin levelnya. Siap. Estimasinya 30 hari, teman-teman. Dan biayanya itu kita training 1000 ya. Oh my god, mantap. Dah, coba-coba. Oh, ini anak robotik. Oh my god, guys. Ini dia guys, anak-anak robotik ya. Lu kayak robot cop deh. Kayak robot cop. Students are asked not to ask questions. Keren. Dulu kalau gua di kampus gua ya, teman-teman. Robotik itu UKM, coy ya. Gua itu kalau di kampus gua dulu ini, coy. Gua masuk di sistem informasi. Statement, oke. Okay. Otaknya diinstal ya. Otaknya diinstal guys, siap. Cuman gak lama ya ngetrainingnya, oke. Okay. Mantep banget tuh, udah 100% tapi. Udah training mekanik satu level katanya. Apa level 1? Oh, ini maintenance, ini mekanik. Oke, okay, gue paham. Nice. Upgrade robotic project. Tartar. Gue pengen hire lagi. Upgrade. Oke, kita upgrade dulu temen-temen. Nice. Nah, ini dia. Dapat kelas kita. Oh, oke. Okay. Kelas lagi temen-temen. Ini ada yang pakai baju kayak gini. Ada yang pakai kayak gini banget gitu ya. Anjir. Ada yang nyatet nih. Ini nyatet. Ini di luar kepala nih guys ya. Anaknya nyatet di luar kepala nih tuh. Kayak gini deh. Nice, build research lab. Students are invited to be in two places. Research lab ya. Ada lagi guys.
Untuk ke bintang 1 mana nih? Belum nih, belum kebuka-buka guys. Ini masih yang ininya dulu, mendasarnya dulu ya, research lab 4x4. Ini kayaknya bakalan dibutuhin terus nih. Gimana kalau kita buat 5x5? Ya enggak, apakah ini bakalan kepake terus nih ke depannya? Gue juga enggak tahu nih. Nice. Udah, terus ini research console. Research console kayak gitu ya kan. Udah, ini research desk. Nah, di sini deh desknya. Oke, boleh. Oh, kayak gitu aja deh. Ini berarti konsolnya sini. No unauthorized talking on campus. Thank you. Gak bisa, boy. Oke. Udah kan cuman gitu doang. Hand sanitizer, nice. Alright, udah. Oh, rupanya kecil aja nggak apa-apa ini kayaknya, teman-teman. Nanti kita atur lagi deh ya. Kita lihat dulu lah, gimana gitu, teman-teman. Ya, kita perkecil lagi. Coba, gue masih penasaran, teman. Ini apa nih? Oh, ini masih bisa kebuka yang lain. Oke, berarti cukup lah. Employ to teacher. Nah, ini bisa tuition juga nih. Oke. Lagi ada-ada ini aplikasi lagi. Oh, gue pengen 3 teacher malah. Bentar, mana teacher kita sih teman-teman tadi? Sabar. Ini kita khususin di tuition aja. Dia nggak usah ke robotik. Jadi kita udah ada 3. Tuition sama yang ini nggak usah. Dia nggak usah private. Nah, kalau research nggak apa-apa deh. Oke, kayak gitu ya, udah. Complete robotic book chest research project. Apakah kita research sini? Oke. Ha, robotic book chest teman. Nice. Ya, research dulu ya. My god, man. Itu sekarang guys. Oke, udah mulai dibuat ya. Fans are debating whether this latest post is a cryptic suggestion of music to come. Oh, ini ngebuat ininya guys, ngebuat komponen tangannya di sini dulu ya. But what is clear is that we'll be discussing it for days. Tapi gua seneng sih, untung researchnya itu ya nggak kayak 2 Point Hospital gitu lama banget gitu teman-teman. Ini cepet nih, ya. Kalau 2 Point Hospital lama banget waktu itu teman-teman. Oh, dapat B plus guys. Kita lihat dia ngebuat robot apa nih? Robotic book chest. Oh, ada yang minta nih teman-teman kayaknya. Enggak deh. Kampus kita harus level 12, terus level 6. Robotic student, terus complete 2 research project. Berarti kita research lagi teman-teman ya. Oh my god. Ini apa nih? Aduh, beda lagi guys. Wah, ini kayaknya bakalan lama nih kita di tempat robotik ya. Robotik project 3 deh. Coba. Coba ya. Disuruhnya kayaknya yang gitu deh. Level 6 robotik student. Ini lagi nggak ada kelas, berarti kita bisa training. Training pengajar kita. Ini deh, Rafael. Complete training 3 apa nih? Naik level kali ya. Oh iya, ke level 2 teman-teman. Oh, berarti kita nggak apa-apa. Berarti nggak usah gacha lagi di sini guys. Kita cari yang termurah aja malah ya. Kampus level 4. Pokoknya di sini kalau untuk naikin level kampusnya, dia itu harus memperbanyak ruangan, staff dan student katanya teman-teman ya. Oke. Okay. Love bench wanted. Oke, okay, karena saya ini ya. Sayang mahasiswa-mahasiswa saya kasih nih love bench di sini aja ya. Gimana nih? Dalam sini. Oke, dalam sini saya kasih 2 tuh. Kurang apa? Dah. Sini deh ya kan love bench. Sudah, teman-teman. Dia minta takutnya yang pernah kita ini ya di kampus-kampus sebelumnya itu teman-teman mempengaruhi nilai anak-anak kita nih. Soalnya ini udah pada A nih kayaknya nih. Anjir. Mantap ya. Grade-nya A teman-teman ya. Apakah research-nya sudah?
Udah nih. Oke. Lah kenapa ini Rafael, kenapa? Training schedule. Oh, di schedulein trainingnya. Begitu. Oke, kalau gitu bisa gantian dengan Cassandra nih. Gua pengen dia naikin tutation dia ya. Ke level 2. Nice. Build robot. Oke, lagi ini nih. Lagi dijelasin dulu. Nih, ini enggak buat robot ini kayak gini ya, anak-anak, kata ibu ini. Anjay. Lagi dikonstruksi, guys. Kita lihat ya robotnya jadi kayak apa tuh robot. Anjay, keren juga, boy. Oh, oke. Gue pengen ngebuat tempat ininya. Apa sih, teman-teman? UKM. Nanti ya, kita buat. Oh, iya, bentar. Dia minta katanya kehausan, teman. Kehausan sama kelaparan nih. Oke, gue kasih deh. Pojok sini aja dulu. Nanti kita atur, boy. Ya, biasa di awal mah begini ya, enggak? Bang, kotak sampah. Iya, guys. Sabar. Lupa saya, guys. Tempat sampah, bang. Nah, sebelum anak-anak itu ngebuang sampah sembarangan ya, kita kasih tempat sampah dulu nih di pojok-pojok. Dah. Kayak gitu dulu ya. Play lagi. Let's go. Udah ada tempat makan minumnya nih, teman-teman. Gua lagi nunggu ininya nih, uangnya. Mana kita bisa buka ya? Ini ya ampun, gede banget ya. Tempat ini gede banget. Ini juga bisa nih. Wah, ini mbah bakalan gede nih. Radiator, apalagi nih guys. Radiator. Bed poster. Di belah mana dia minta bed poster katanya, teman-teman. Si murder. Oh, ini ruangan si murder. Kasih deh. Dah. Oke, kita kasih di ruangan dia, teman-teman ya. Dia yang minta katanya. Terus ACC dulu. Wah, walaupun minus gak apa-apa ya. Kasih di sini-sini deh. Tuh. Semuanya gua kasih poster ya. Nah, dah. Lagi kalian minta ya. Oke. Sudah training. Ini kok mana ya? Trainingnya schedule, teman-teman. Oh, di schedulein per tahun gitu. Kenapa nih anak-anak student-student kita nih butuh apa nih? Hah? Happiness-nya tiba-tiba nurun, guys. Bentar, boy. Bentar. Student kita tiba-tiba minus happiness-nya, dia butuh apa? Haus. Entertainment. Oh, student lounge-nya. Ya. Student lounge atau ini guys, tempat pesta pora ya. Mana student union ya. Aduh, dia rupanya minta begini juga, teman. Nah, ini kayak gini nanti dining room-nya di sono. Education is non-refundable. Mini aja dulu, mini coy, sabarlah. Ada. Oh, stage itu ini, guys. God, boy. Rupanya di situ. Kita hire asistennya ya. Ini dia. Nah, kita masukin aja, teman-teman, di student union karena dia butuh entertain katanya. Dah tuh, udah mulai naik, guys. Iya, gara-gara itu ya. Wah, berarti ini kita bakalan jadi blueprint juga nih, guys. Oh, kedinginan nih, boy. Hah? Chili kedinginan. Oh, harus pakai radiator. Let's all try and focus on our breathing during this next song. Tadi yang tadi itu, guys. Tadi, ini dia. Oh, siap, boy. Radiator. Gini kah? Wah, harus make ini, guys. Ini mah harus semua, guys. Gue pengen ngebuka radiator yang keren deh. Gini ya. Anjir, radiator yang keren gak tuh. Nah, ini aja nih radiator yang keren. Ayo dong masuk. Oh. Oke. Ini berarti di sini radiatornya di sini, guys. Ayo dong. Wah, ini kebuka pintu gak bisa ya. Wah, riwah ya guys ya, makin riwah nih.
Hai. Wah, ini kedinginan katanya dalam WC. Talking about cheesy gubbins. Oke. Thankfully. Bentar guys, kita ngurus-ngurusin ini dulu ya. Ini masalahnya riuh banget nih. Kalau nggak diurusin teman-teman. Sudah ini semua teman-teman ya. Sudah panas semua nih. Neon, guitar, unlock. Hard Rock Cafe nih, anjay. Udah, berarti bad posternya jangan nggak bisa nih dia nggak ini guys. Tuh masih minta. Wah, gua taruh sini deh. Nah, depan kamarnya deh. Udah ya teman-teman. Researchnya udah katanya. Terus kita start new project lagi. Oh ini deh, mau gua. Tempat lecturer-nya. Nice. Waduh, 28.000 tidak terasa. Wih, wah, gua nggak ngeliat robotnya guys. Tadi robotnya udah terbang coy. Tiga, kita lihat lagi ya. Masih bisa di tahun kedua kok. Soalnya kita sibuk ini tadi teman. Oh my god. Tadi kita lagi memenuhi yang namanya kebutuhannya teman-teman. Ministry of Education. Oke, dah. Masih kedinginan. Oh, berarti di luar-luar juga harus ya. Radiator, iya guys harus juga nih, nggak bisa. Oke, mana lagi guys? Ini nih. Oh, ini udah panas. Terlalu panas, bingung juga ya. Dah tuh. Di bagian mana lagi teman-teman yang masih dingin? Oh, bagian tengah-tengah sini. Halo. Udah guys. Udah hangat semua kan? Mantap, Rose Garden Wanted. 250 kudos. Waduh, banyak banget permintaan si Jackquiz nih. Circuit board udah kok ya. 250 kudos guys. Reject lah. Mahal. Nanti aja ya. Oh, Rafael udah. Pak, Bapak Rafael udah. Kita training lagi gak sih guys? Rafael, Pak Rafael. Start training Pak Rafael lagi deh. Biar robotiknya level 3. Biar pinter anak-anak murid kita. Mahasiswa dan mahasiswi ya. Ibu ini lagi ngebuat komponennya teman-teman. Lagi di apa sih namanya? Bahasanya. Ini kenapa dia guys? Wah, nilai kamu F. Kamu ke dosen PA kamu dulu deh. Tolong ke dosen PA, silahkan. Aduh, buang sampah sembarangan nih, tolong weh. Untung aja bapaknya cegatan gitu boy. Level 7 dia teman-teman. Mantap ya. Wah, udah terakhir juga nih guys. Tahun terakhir nih. B plus anak-anak kita nih. Cuman satu nih, nyempil nih nilainya F nih. Aduh guys, parah banget dah. Nyempil boy, untung lo ya, ini masih semester awal lo. Masih semester awal untungnya nih. Wih, ini dia nilainya A nih kayaknya teman-teman. Circuit board kan udah gue kasih Bambang. Hei, circuit board udah gue kasih lo, ini kenapa sih dia mintanya di belah mana? Wants to use. Oh, jadi circuit board itu bisa di use gitu. Ini kan. Untuk sini deh. Coba, coba aja dulu guys. Kita lihat ya circuit boardnya kalau gua taruh di situ gimana. Atau di sini nih. Explore a world of legend. Oh, circuit board. Lamp shops in. Itu enggak sih, boy? Coba ya. Return of the Salami Sorcerer. Oh, iya, guys. Only on the Bungle Button Master. With the games be happening. Pas seperti itu, teman-teman. Aduh, bingung lagi gue ya. Setiap awal-awalnya bingung, guys. Oke, academic year kita B+. View reward. Tahun pertama kita, teman-teman. Oh my god, kita lihat. Winner, contribution to research, Rafael Asparagus. Terus cutting edge campus, Miton University. Alright, tidak ada ya file, tidak ada yang drop out. Weh, dosen pembimbingnya bagus loh gitu ya, teman-teman ya.
Dapat 50.000 nih. Robo desain. Hah? Ada lagi? Ada lagi, guys. Oh my god. Ada lagi robo desain. Beda lagi, guys, ini. Oke. Papan tulis. Wah, uangnya udah enggak ada. Oke. Manage course. Course ada kelas baru. Tapi budget kita cuma 2.000. Nanti deh course-nya ya, teman-teman. Ini kali yang gue naikin ya. Confirm. Start next year. Dah. Robotic teacher. Oke. Okay. Uang kita, aduh. Tidak ada duit. Tidak. Mau enggak mau, guys. Oke, berarti robotic teacher satu lagi katanya, teman-teman. 32.000. Wih, mahal amat ya. Buat robotik teman-teman. Robotik teacher udah kita ini ya. Udah kita rekrut lagi robotik teacher-nya. Gile guys sampai sini. Oh my god, boy. Sini, boy. Student kita udah mulai banyak sih. Gimana kalau kita untuk mereka ngecas-ngecas kayak gitu biar enggak butuh tempat tidur, teman-teman. Gua akan ngebuka kelas. UKM Turu, teman-teman. Ayo kalian daftar UKM Turu ya. Di sini nih, pas banget nih. Yuk. UKM Turu nih, dah. Terus checkpoint-nya. Di sini nih checkpoint. Checkpoint Turu. Checkpoint Turu, dah. Yuk ya. Tolong. Oke. Nah, ada yang daftar guys di UKM Turu ya. Nah, itu dia. Anaknya daftar guys di UKM Turu. Terus kita akan ngelihat robot kita nih. Robotnya masih ngebikin badannya dulu gitu ya. Kita lihat nih. Oke, ada yang ngoding guys. Nah, tuh. Kepalanya, teman-teman, kepalanya. Terus ini. Dan dosennya lagi ngebuat ini guys, ngebuat body parts. Tempat desainnya mana ya? Tempat desain, oh ya, tempat desain belum kita kasih radiator. Radiator kasih dulu nih. Sini guys. Dah. Udah enggak radiator murahan lagi, boy. Radiator mahal. Students are reminded that there's no such thing as free time. Tangannya diputar-putar, anjay. Pakai tangan dia ini ya. Tuh. Di-scan, tangannya di-scan, teman-teman. Upin Ipin, guys. Ada Upin Ipin, teman-teman. Nah, nih Upin Ipin ya. Jarjit. Jarjit, teman-teman. Jarjit. Oke, bentar. Kita training lagi. Ini deh, petition. Nice. Perlahan. Kita penuhin dulu kebutuhannya. Oke, kalau stay tuh nggak apa-apa deh, Jekwis. Stay to of love katanya, teman-teman. Di sini nih kan pas banget nih. Oke. Wih, cakep boy. Stay to of love. Alright. Apa nih boy? Few student. Aduh. Ada student yang kacau katanya, teman. Mana nih? Aduh, kamu tolong ya ke dosen pembimbing kamu dulu, dosen PA. Oke, ke dosen PA biar nilainya nggak kacau nih. Ke dosen PA dulu deh. Ya tolong. Matilda lagi, guys. Dia dari ini lanjutin S2 ke sini, teman-teman ya. Untuk dapetin magister. Dia lanjutin S2 ke sini, teman. Oke. Matilda ya. Nah, kamu ke itu. Oke, sip. Nice. Alright. Seru, boy. Oh, dia butuh ini. Mystery. Oke, step 0. Dia butuh apa sih katanya? Tidur dia. Robot poster. Oke, kita buka aja, guys, robot poster. Oke, kamu mau robot poster? Ya udah aku kasih ya. Nih, sini. Nah, tuh robot poster. Sini nih. Nah, tuh. Robot poster.
Dah. Buka gak sih, guys? Buka kali ya. Mumpung ada duit, kita buka kali ya. Buka deh. Oke, kita buka. Udah nih. Yo dong, udah dibuka nih. Nilainya apa nih? Nilainya C. Waduh, kamu ini ngulang berapa semester nih? Kamu ngulang satu semester ya? Woi, naik langsung B dia, teman-teman. Oh, dikasih solusi terbaik sama dosen PA ya. Coba kamu hadap dulu bapak ini katanya. Anjay. Coba minta perbaikan nilai dulu kamu ke bapak ini katanya kan. Jadi ngadep ke dosen PA dulu ya ceritanya gitu. Right. Wah, ini memang harus besar ya guys ya untuk robotiknya. Udah jadi guys. Oke, udah jadi teman. Oh, pas banget ini untuk dormitory enggak sih boy? Oke. Ntar ya guys, gua pindah-pindahin dulu teman-teman. Kayaknya kalau untuk anak-anak robotik kita perbesar aja deh. Ruangannya kita ini guys, kita perbanyak gitu. Ntar ya, gua pikirin dulu teman-teman gimana ya, gimana terbaiknya gitu. Kayak asrama aja dia teman-teman. Kan ini kan robotik ini ya kan. Right guys, nah ini dia dormitorinya untuk anak-anak. Gue buat kayak gini ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini bisa kita copy nih. Kan pas banget ya. Untung pas gitu loh teman-teman. Untungnya pas boy. My God. Nah ini gue copy aja deh kesini gitu ya. Sip gak sih boy? Sip. Ini nih, aduh, ini kita di tengah-tengah gini dong, ya. Ya, dicakep gitu, boy. Jadi pas gitu. Ini nggak, belum ada yang namanya tempat tidurnya nih, teman-teman. Tempat tidur. WC. Jadi gue pindahin. Aduh, ribuh banget tuh. Oke, tempat mandi lagi. Dah. Nice, guys. Right, ya, pas gitu tuh. Lah, ini kok katanya kedinginan dia guys. Increase temperature. Udah kok tuh. Kalian mau lihat? Nah, jadi satu tempat tidur, satu lemari gitu ya. Sebelah kanannya adalah meja belajarnya. Kayak gitu guys. Per apa? Per ini coy. Persatuan kayak gini kan. Anak-anak robotik mah gak apa-apa gitu guys. Anak-anak robotik kan kebanyakan laki semua ya. Jadi santai. Ini beda nih. Kelihatan banget beda ininya, teman-teman. Panjangnya yang beda. Lebarnya sama, panjangnya beda. Ini kurang satu nih panjangnya. Mana nih ini nih? Robotnya udah menjadi, teman-teman. Tuh. Gua pause dulu sebentar. Ini research, oke, lagi berjalan ya. Kita lagi training gurunya juga, lagi training dosennya itu lagi berjalan juga. Mantap. Perfecto, ya. Congratulations to you, the common people, for joining in on this. Oh, tangannya ini jadi nih. Jadi ini teman. Oke. Robotnya jadi dan terbang boy robotnya. Boy. Oh my god. Terbang nih guys. Robotnya. No, you can't have an extension. Robotnya terbang. Student launch. Oke. Ini research sudah ada belum? Oh, tinggal new project aja guys. Apa ya? Return 3 atau research hub mega hand. Sorry for the litter that training pod deh. Oh sorry, that's mine. Itu gede banget coy. My god, gede banget guys. Ini kalau tangan nggak jadi ya, cuman begini-gini doang tangannya ya, lambai-lambai aja tangannya tuh. Harus kampus level 8 baru kita bisa training yang ininya. Oke, siap. Ini kan udah ada ini ya, level 2 ya. Lecture Theater teaternya level 2, teman-teman. Beda lagi kalau gitu ya. Coba gua lihat. Ininya katanya beda lagi, guys. Frequently asked questions. Tuh gimana sih? Your chicken should not be pink. Oh, bisa di-upgrade ininya. Gua upgrade 41 hari, guys. Banyak yang baru banget nih nih. Tapi nanti kita udah santai sih. Family tree. Wah, oke buka deh. Sian guys. Yang kangen sama keluarganya. Nah,
suka kangen sama keluarganya kan. Nah, ujung ke ujung nih, biasanya anak yang ujung ke ujung kayak gini dia anaknya suka kangenan guys. Anjay, jadi dikasih aja ya. Tapi dia itu harus ngelihat guys, maksudnya harus harus berdiri itu. Berarti harus di sini ya. Bukan di sini. Dia itu yang bisa berdiri di sininya gitu, melihat family tree-nya. Oke. Pantesan tadi bat poster gak bisa. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Anak-anak di tahun pertama, C grade-nya C, C. Alhamdulillah lah ya, nggak terlalu parah-parah amat gitu. Tapi ke dosen PA kalian dulu deh, konsultasi gimana terbaiknya gitu ya. Ntar disuruh sama dosen PA-nya, disuruh ngadep dosennya kan atau gimana lah, terserah lah ya. Atur aja gitu. Yang penting kita udah suruh dia ke dosen PA gitu guys. Tapi oke, anak-anak sudah belajar di sini teman-teman, mantap sekali. Ada health inspection, oke. Thank you, ACC dulu. Gue pengen buat student lounge, udah itu bisa di bagian sini ya. Gue pengen ngebuka table football deh. Nah, kita buka coba temen-temennya table footballnya, lounge-nya, table football. Buat main-main nih. Sini deh, sip. Table football udah cuma terus ini lounge untuk khusus permainan aja nggak sih teman-teman, main-main Mario Bros dah tuh dia ya gitu ya, panah-panahan anjay, panah-panahan yang mau masak lah gitu kan. Oke, nah yang penting udah ada dulu teman-teman student lounge nya ya. Ini banyak banget nih masalahnya, kita harus bagi juga uangnya untuk ini coy, pendidikan yang kita utamain. Dah, udah ada student lounge-nya, teman-teman. Setelah lagi dia minta health inspection. Students lounge party. Gua set up students lounge party. Nah, ini dia student lounge party schedule event ya. Di tahun terakhir event. Oke. Kita udah pengen di party lagi. Aduh, gara-gara tulisan party. Bentar guys, gue pengen ngeliat ini juga nih. Robot kita pengen jadi ya. Udah di tahun terakhir kita teman-teman, di bulan terakhir kita ya. Nah, oke, kita lihat. Beda ya, rupanya kita udah nambahin course ke level 2 gitu teman-teman. Beda lagi tuh, robotnya sekarang jadi hijau dan terbang deh guys. Dan gue pengen nunjukin ke kalian teman-teman, di sini gue tambahin yang namanya dormitory lagi ya, tuh ya, dormitory minimalis teman-teman, seperti itulah ya, dormitory minimalis. Ini juga dormitory minimalis juga teman-teman, cakep kan. Nah, gue seminimalis mungkin nih, butuh ini juga kan, dia radiatornya juga teman-teman masalahnya, jadinya gue buat kayak gitu ya kan, cakep. Nah, ini udah party nih. Tahun terakhir kita party, nilainya pada A semua nih kayaknya. Bagus kalian, bagus. Waduh, yang C tidak bagus nih. Tolong kamu, lagi ngadep ke dosen pembimbing kamu ya. Bagus, ini juga guys, dia lagi ke dosen PA semua ya. Dosen PA ini, ini suruh ke dosen PA nih. Aduh, berapa orang tadi guys yang C? Kamu nih ya, ini kayaknya anak orang kaya guys. Bajunya beda sendiri gitu guys. Kita lihat view award. Coba. My god guys, dapat guys. Exam result kita 81%. Apa nih? The attendee want to watch training Cassandra. Oh, senior teacher. Dosen berpengalaman nih guys. Student choice. Oke, dapat 2 award. Mantap. Dan kita lihat, kalian lihat ya. A, gue akan tambahin lagi robo construction lagi. My god, weh. Purpose-nya sementara gue pindahin sini dulu kali ya temen-temen ya. Kemana boy? Sini dulu deh sementara lah. Purpose ini kan apa sih? Fix invalid item apa dah? Dah. Astaga, gara-gara ada sampah tadi temen-temen. Atau gimana dah? Oh ini
Ntar, gua pengen kasih yang namanya radiator. Dia. Ini kan. Dah. Dah, gue pindahin ke situ, teman-teman, sementara ya kan, karena kita pengen ngebuat robot construction lagi nih katanya. Pas nih. Kita pindahin ke bagian agak sini ya. Sip. No, bentar, teman. Gua kasih tadi itu gua kasih hand sanitizer. Nah. Bentar gua kasih hand sanitizer lagi, teman-teman. Dah. Udah gua buat robot construction nih. Udah besar banget ya. Ini bisa gua buat WC lagi nih. Pas kanan kirinya kasih WC. Dah. Ha. Kasih WC, boy. Bentar. Copy lagi ini. Nah, sip. Pas banget gitu ya, teman-teman ya. Ini jangan menghalangi dulu, kalau ini kita pindahin aja ya. Depan kita pisahkan khusus belajar, teman-teman. Ini gua kayak giniin dulu, teman-teman ya. Soalnya gua enggak mau ininya hilang nih, jendelanya, guys. Kalau kita pojokin kan mau enggak mau hilang gitu jendelanya, kayak di sel-sel kayak itu, gua enggak mau. Jadi kita kayak gituin dulu, teman-teman ya. Apalagi udah kan? Udah dong ya, udah dong. Course, course. Nah. Bisa ke level 4 nih kita, teman-teman. Langsung gak sih, boy? Coba kalau gua ketika kalian nambahin ke levelnya gitu, dia nambahin studentnya juga. Confirm dong ya. Kita belum mau ngebuka kelas badut, kita fokusin ke kelas robotik dulu. Robot construction-nya sampai 3. My god, man. No. No, boys. Wah, gila, episode kali ini banyak amat ya. Cuma enggak apa-apa, seru. Gua pengen buka belakang sini deh. Atau sini. Kecil banget ini. Ini kayaknya bisa buat teater. 60.000. Oh my god. Oh, berarti kita course-nya itu satu-satu aja nambahinnya, guys. Enggak, jangan langsung 3 begitu ya. Jangan langsung ke level 4. Kalau langsung ke level 4, dia bakalan permintaan recruitment-nya itu bakalan lebih tinggi kayak gitu. Oke. Tinggal attack lawan saja. Anjay. Tinggal attack lawan aja, gak usah pusing, teman-teman. Dah, itu aja ya gua buka. Ini kayaknya bisa 3 nih. Nah, pas. Kan itu maksud gue ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat, guys, di sini ya. Ini udah upgrade nih lektur teaternya. Udah ke-upgrade. Coba. Nah, efeknya itu ada 25% learning point ya. Nah, iya betul, ada efeknya sekarang. Berarti ini gua upgrade, ini gua upgrade. Ada efeknya. Jadi mahasiswa kita itu jadi lebih pinter kayak gitu, teman-teman. Siap. Ini course-nya udah kan tadi ya. Oke. Start next ya. Alright. Ini perlahan demi perlahan kita pindahin nih, guys, ini. Kayaknya kita kasih janitor lagi, teman-teman ya. Janitornya cuma satu, coy. Masa cuma satu, guys? Ini nih. Janitor. Terus kasih janitor lagi enggak sih? Janitor. Mana janitor, teman-teman? Nih, nih. Papa enggak apa-apa, dua. Biar bersih. Oke, bentar. Did you see those student protests? Waning Moon, oke. Waning Moon lagi dia minta, teman-teman. Ini kalau Waning Moon ini kita taruhnya di sini nih. Yang nggak kebagian tempat tidur nih, guys. So a few of us got into the school mascot's coop, and boy, did we ruffle that chicken. It was all friendly, of course, but they knew we meant business. Just some food for thought. Tempat tidur juga ini, guys, masalahnya. Nah, kayak yang kayak gini udah fix, baru gue kasih tempat duduk, teman-teman, di depannya. Kalau yang belum fix itu males gue ngasihnya, teman-teman. Kerja dua kali nanti, guys. Locker nih, locker. Ada locker, boy. Locker. Oke, itu locker. Ini gue sell aja. Sell dulu. Berapa ya? 2, 3, 4, 5. 5 locker. Ini sell juga. Jangan banyak-banyak juga, guys. Jelek.
Jadi gue tambahin kayak tempat duduk aja. Atau ini dan boleh nggak lo ya? Boleh nggak sih guys? Boleh lah ya. Syarat aja dulu, syarat. Nah, ini kita kayak giniin. Wih, udah mulai cakep nih. Udah mulai kelihatan ya, pelan-pelan. Apa nih, guys? Pipon, anjay, ada telepon nih, boy. Wih, ada telepon umum, coy. Mantap juga nih, telepon jangan duel nih. Telepon tempoe doloe nih, guys. Wah, keren. Wih, ada telepon, boy. Anjay, nelpon sana keluarganya dia temen. Wah, gila. Nyender begini anaknya. Keren, keren. Oh, ini kita upgrade nih. Bisa gua upgrade enggak ya? Bentar. Ini bisa gua upgrade nih. Nah. Ini coba gua upgrade satu dulu ya, temen-temen ya. Apa gitu pengaruhnya? Nah, ini juga deh. Coba ini juga deh, biar langsung gitu ya. Ada yang make enggak sih ini? Insidious advertising right after this. Ininya gitu. Frequently asked questions. Your food is cold because the oven wasn't. Oh, bapaknya. Nah, ini guys. Beli minum. Oh, ada ini lagi enggak ya? Bentar, tempat minuman lagi gitu, minuman kaleng lagi, teman-teman, yang belum kebuka. Oh, ini apa nih? Morselman machine. Ini food. Ini minum apa-apa nih? Wah, ini nih minum kayaknya ya. 100. Ini 100, buka deh. Berarti tempat makanan udah kebuka semua ya, teman-teman ya. Rame banget, boy. Bentar. Meat wizard machine. Oke, wizard machine gua taruh di lounge deh. Lounge. Mana ya? Oh my god, boy. Ini jarang ada yang make juga ya. Lah, ini enggak usah, guys. Terlalu kuno permainannya, anjay, terlalu kuno. Ini aja lah. Mesin. Wizard mesin. Wah, dah tuh. Tempat hiburan kan di sini. Hot dog kios, oke. Okay. Ntar sebentar, ramen kios, hot dog kios. SU party wanted. SU party schedule. Di bulan Januari. Januari New Year Party Repeat. Oke, kita repeat aja ya. Kita selalu repeat biar tidak pusing, teman-teman. Terus hot dog kios sama ramen kios. Oke, bisa lewat lah ya mereka ya. Bisa kan? Bisa dong ya. Asisten ini satu. Oke, kita udah ke bintang satu, teman-teman. Sudah bintang 1 ya, target gue selalu kalau untuk ini awal-awal langsung bintang 1. Nah, kan ada komputer lab nih, teman-teman. Internet history, oke. Okay. Book club stand. Wah, kebuka ini, coy. My god. Bentar, gue pengen cari lagi. Ini deh. Nah, ya, dah. Berarti yang ini bagian kanan ini udah fix nih ya. Bagian kanan udah fix, bagian kiri juga kayaknya bakalan fix, tambahin satu lagi biasanya ya kan. Sini WC nih. Kayak gitu. Nah, yang depan-depannya ini apa gitu, guys. Tinggal kita atur aja nanti. Nantinya ya kan. Ini lagi di-upgrade. Oke, ini juga lagi di-upgrade ya, bentar. Ini lagi di-upgrade, sip. Gue pengen training lagi, start training. Ini lagi di-training dosen ini. Terus ini ya. Training lagi. Sip. Nilainya pada A+, teman-teman, di sini. A plus, oh berarti ini kan cuman ini ya. Ini bisa kita lebarin ini ya. Untuk tangan ini kita lebarin ke sini. Ini juga kita copy di sini. Oh, I see it. Berarti kayak gitu. Tempat research kita bedain lagi. Alright, boy. Berarti ini nanti kalau dia minta satu lagi ya, pasti gua paham dia pasti minta satu lagi nih. Kita taruh bagian sini, coy. Ya enggak. Belum ada yang jajan, guys. Astaga. Dia minta tapi dia enggak jajan di sini, parah banget. Ya. Parah banget. Robotnya beda lagi. Oh iya. Unlock taksi mesin. Oke, boleh. Mumpung ada juga uangnya. Mungkin mereka nggak mau ya.
kayak dingdong kuno ini. Anjay, dingdong kuno, guys. Nah, di sini ya. Ada dingdong, ada taxi mesin tuh. Coba kita lihat lagi sebelum kita nutup nih. Untuk semester awal-awal yang grade-nya CC ini, aduh, kamu temuin ya. Kamu temuin lagi. Temuin lagi. Temuin dosen lagi, pembimbing. Dosen PA kamu ya. Kamu juga nih. Aduh. Dosen PA. Terus ini, itu dosen PA. Sip. Sudah kita arahkan semua, teman-teman. Kelas Bapak ini ya. Lihat nih. Belajar, boy. Kelas robotik ya, pada belajar. Keren juga nih. Perfecto. Asisten, oh, itu lagi asistennya lagi ini, teman-teman. Istirahat, teman-teman. Tangannya kebuat nih, anjay. Gue lihat dulu nih. Karena ini dia kelas main kelas kita, teman-teman. I will not be your friend. Tapi nggak ada ini lagi, guys ya. Nggak ada yang ini. Garing stroke lagi, guys. Yang stroke itu kebanyakan anak-anak tata boga, boy. Nilainya B sih, teman-teman ini. Ini kayaknya anak-anak tahun pertama. Ya wajar kalau nilainya B, anak-anak tahun pertama, mah, teman-teman. Wah, udah mainin ini kan? Selesai. Oh, jadi selesainya itu setiap akhir tahun nih robotnya jadi itu, teman-teman. Oh, nilainya A dia, teman-teman. Bagus sih, rata-rata bagus anak-anak kita nih. Gak ada yang kacau. Oh, view awards, teman-teman. Kita lihat nih. Di tahun ketiga, tidak terasa, boy. Apa nih? Queen of Clubs. Oke, clubs kita yang terbaik ya. Manage course. Tambah lagi nggak sih? 75 student, guys. Tambah kali ya. Oke. Robo Construction tuh, betul kan? Robo Construction, guys. Oke ya, teman-teman. Wih, anak-anak lulus, coy. Bentar. Gimana sih, jangan kita percepat, boy. Nilainya B+. Oke, selamat atas kelulusan kalian. Anjay. Pada lulus semua nih, teman-teman, eh. Seneng banget tuh lulus. Pulang mereka lewat sini, guys, pulangnya. Nah. Pulang lewat sini ya. Anjay. Woi, sampai bau nih badannya, guys, ya. Bau uner tuh kayaknya tuh badannya tuh. Alright lah, teman-teman ya, kalau begitu mungkin segitu dulu, guys, perjumpaan kita kali ini di Two Point Kampus kita. Seru banget. Ya, gameplaynya setiap kampus itu berbeda-beda, jadinya itulah yang membuat serunya, teman-teman. So, seperti biasa, guys, jangan lupa kalian untuk klik like, share, and juga subscribe. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Fantasel, tentunya ya, teman-teman. So, gue Fantasel, and so see you on the next video. Bye-bye.